kita sedar bahawa ramai rakyat kita yang stranded di luar negara ingin pulang ke negara kita. Ada di antaranya kita bawa pulang melalui pesawat yang ditempah khas oleh kerajaan. Walaupun kita menasihatkan rakyat kita yang tinggal di luar negara seperti pelajar dan sebagainya yang mempunyai tempat tinggal dan sebagainya supaya kalau boleh tidak perlu pulang dan berada di negara masing-masing kerana mereka mempunyai rumah, tempat tinggal sendiri dan sebagainya. Tetapi mungkin ada yang berhasrat untuk pulang. Oleh kerana kita nak menyekat penularan COVID-19 ini berdasarkan melalui rakyat kita yang pulang ke negara kita, maka mesyuarat telah pun membuat ketetapan dan telah pun bersetuju bahawa setiap rakyat kita yang pulang dari luar negara akan dikuarantinkan selama 14 hari di tempat-tempat yang dikhaskan oleh pihak kerajaan. Sesampai saja mereka di lapangan terbang, mereka akan dibawa terus dengan menggunakan bas ke pusat-pusat kuarantin yang disediakan. Sewaktu berada di pusat kuarantin, mereka akan disaring oleh Kementerian Kesihatan untuk melihat status kesihatan mereka dan dalam masa yang sama juga SOP-SOP yang lain yang ditetapkan oleh MKN dan juga KKM perlu dipatuhi oleh semua rakyat kita yang berada di pusat-pusat kuarantin tersebut. Jadi saya menasihatkan kepada kaum keluarga supaya tidak perlu pergi ke lapangan terbang untuk menyambut keluarga mereka yang pulang daripada luar negara kerana mereka akan terus dibawa daripada airport ke pusat-pusat kuarantin yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan.